الإرهاب. أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء. احمي رسول الله. Mendengar kabar Muhammad yang masih terbilang keponakannya dianiaya Abu Jahal, Hamzah bin Abdul Muthalib yang masih mengenakan pakaian berburu lengkap dengan busur dan anak panahnya berang, ia langsung mendatangi Ka'bah, tempat tokoh-tokoh Quraisy berkumpul. Abu Jahal, tokoh Quraisy yang paling getol menentang risalah Nabi, dipukul hingga jatuh terpelanting. Wa anta tuqatilu rijalan bila silah, li'annahum yudhahirun hadha as-safih. Wa man asfahu minkum wa antum tahrimunahu haqq al-kalam. Muhammadun muftarin wa kadzdzab. ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع. Tindakan berani inilah yang justru mengubah jalan hidup Hamzah. Hamzah, tokoh Quraisy dari Bani Hashim yang disegani ini, tanpa ragu meninggalkan kepercayaan Quraisy dan langsung mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, ya bna akhi, عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران. Itu dicatat dalam sejarah hari pertama dia masuk Islam, dan itulah kemudian setelah itu Hamzah langsung nanti belajar resmi ke rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat para sahabat berkumpul dengan Nabi SAW. Dan ini subhanallah, bagaimana Allah punya rencana, karena ternyata Hamzah itu masuk Islamnya 3 hari sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pertolongan Allah. Allah selalu punya rencana yang baik untuk muslimin. Ketika tahun 6 kenabian, mulai tahun 5 kenabian sebenarnya, muslimin itu mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dicaci maki, dihina, diintimidasi, berbagai macam, bahkan ada yang disiksa, bahkan kemudian nanti ada yang meninggal karena mempertahankan agamanya. Saat itulah Allah menghadirkan orang penting yang membuat Islam jadi kuat. Jadi seharusnya kita sebagai muslim tidak usah berkecil hati dengan Islam ini. Hamzah masuk Islam, 3 hari berikutnya Umar masuk Islam. Guncang. Ini dua pemuda di zaman itu yang begitu dikenal dengan keberaniannya, kehebatannya, dan kepemimpinannya bahkan. Maka mereka guncang ketika itu Mekah. Kok bisa Hamzah masuk Islam, Umar 3 hari berikutnya masuk Islam? Tidak ada rencana, tidak ada rencana. Dua-duanya masuk Islam tidak dalam janjian. Dan lagi-lagi ada rencana Allah. Ketika Umar masuk Islam, kita tahu bahwa dalam sejarah Umar, begitu Umar datang ke Arqam bin Abil Arqam mencari Nabi dan ingin masuk Islam, seluruh sahabat yang ada di rumah Arqam bin Abil Arqam semuanya mojok ketakutan. Maka kemudian Hamzah yang berani, karena memang Hamzah yang bisa menandingi Umar. Hamzah mengatakan, ada apa dengan kalian? Mereka mengatakan, Umar datang di luar sana. Kata Hamzah, kenapa harus takut? Kita lihat Umar apa maunya. Kalau Umar maunya baik, kita akan sambut dengan baik. Tapi kalau dia berniat jahat, kita bunuh dia dengan pedang mereka, dengan pedang dia. Jadi artinya memang ini rencana Allah SWT. Sebelum hadirnya Umar yang menakutkan itu, Allah sudah hadirkan Hamzah yang siap untuk menyambut Umar bin Khattab. Sejak itu, Hamzah yang dijuluki singa padang pasir menjadi pendukung dan pembela Rasulullah. Islam pun semakin kuat dan tak lagi dipandang sebelah mata. Ya sadat Makkah, la mafarra lakum. Az-zaman wal afat sawfa taqdi alaikum. Kaum Quraisy yang semula mencemooh muslimin karena sebagian besar pengikutnya orang-orang lemah, kini mulai waspada. Penyiksaan dan penganiayaan terhadap kaum muslimin yang lemah semakin kuat. Hamzah selalu hadir dan turut menguatkan tekad muslimin.
Ia pula yang turut mengorganisir keberangkatan hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. هل من شيء؟ لا، ليس بعد. قلبي عليه وعلى أبي بكر. ماذا صنع بهما هذا القيد؟ ها هو الرسول! الله أكبر! الله أكبر! ها هو الرسول! الله أكبر! أقبل الهادي البشير! الله أكبر! Hamzah itu mendapatkan kehormatan dengan nama itu, sehingga Nabi SAW nanti Nabi menyebut Hamzah dengan Asadullahi wa Asadur Rasulih, singanya Allah dan singanya Rasulnya. Di Madinah, Hamzah larut bersama kaum muslimin membangun kota Nabi yang diawali dengan Masjid Nabawi. Sebagai seorang kesatria yang dijuluki kaumnya Singa Padang Pasir, keinginan Hamzah untuk melawan Quraisy begitu besar. Rasulullah, ana a'rif annaka tad'u ila salam. Walakin law taraknahum nafqidu karamatana ba'da ardina ya Rasulullah. Inna kulla ma namlikuhu tahmiluhu qawafilhum. وقوافلهم في متناول أيدينا فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة عذرا إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله ولكنها غضبة لله ودين الله قاتلهم يا رسول الله. Apalagi setelah mendengar kabar dari Mekah bahwa kaum Quraisy mulai merampas harta dan menahan keluarga yang ditinggalkan kaum muslimin. La qitala hatta ya'zan Allah. Istama'u ila ma nazala ala Rasulillah min al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu. وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Pada tahun pertama hijrah, Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya yang mengizinkan kaum muslimin untuk melawan. Setelah misi pengintaian yang dipimpin Hamzah pada tahun kedua Hijriah, terjadilah Perang Badar. Saifu Ali, awalu saifin fil Islam. Perang pertama dalam Islam sekaligus peristiwa yang mengharumkan nama Hamzah bin Abdul Muthalib yang mendapat gelar Asadullah atau Singa Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah itu mendapatkan kehormatan dengan nama itu, sehingga Nabi SAW nanti Nabi menyebut Hamzah dengan Asadullahi wa Asadur Rasulih. Singanya Allah dan singanya Rasulnya, singa Rasulullah SAW. Jadi begitu mulianya. Ini satu-satunya sahabat yang berhak mendapatkan gelar singa hanya Hamzah.
وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هل نحن نظراؤكم؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal menyampaikan id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati quswa war rakbu asfala minkum. Ketika kalian muslimin adanya di udwati dunya dan kemudian orang-orang musyrik itu adanya di udwati quswa. Kalau kita datang ke Badar, dan Badar itu posisinya kurang lebih di tengah antara Mekah dan Madinah. Kalau hari ini kita berkendaraan dari Madinah kurang lebih 3 jam dengan kendaraan, ya, itu hari ini masih bisa kita lihat ada padang pasir. Kalau kita menghadap ke arah ada gunung di sana, di balik gunung itu ada laut merah itu. Di sana ada padang pasir. Di sana terjadinya peperangan antara musyrikin dan muslimin. Orang-orang musyrikin ketika itu mereka pasukannya diletakkan di tempat bertanah. Jadi di sana ada kebun. Kalau misalnya sekarang kita lihat ada kebun korma. Di sanalah pasukan musyrikin itu yang disebut dengan Udwatul Quswa. Nah, muslimin posisinya ada di tempat yang berpasir. Sehingga ketika malam harinya Allah turunkan hujan, sebelum esok harinya ada peperangan, Allah turunkan hujan. Maka kemudian Allah mengabadikan bahwa hujan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Idzi washikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Ketika Allah menyelimuti kalian dengan rasa ngantuk, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Salah satu fungsinya adalah wa yuthabbita bihil aqdam, agar kaki kalian itu kokoh, teguh. Kenapa? Karena begitu pasir itu ditimpa oleh air hujan, maka dia menjadi keras. Itu nyaman, manusia nyaman, kuda nyaman. Tetapi ketika tanah liat ketimpa air, ya bercampur dengan air, menjadi lumpur. Itulah yang membuat orang musyrik malam itu tidak nyaman istirahatnya, tidak tenang, kuda mereka tidak nyaman, unta mereka tidak nyaman. Sehingga istirahat mereka kurang, padahal esok harinya mereka harus bertarung di dalam perang Badar. Itu salah satu pertolongan Allah sebagai mukaddimah untuk kemenangan yang kemudian Allah berikan di perang Badar. Hannibal, taqaddamu! Come on! Hamzah yang memimpin lebih dari 300 orang muslimin berhasil mengalahkan lebih dari 1000 orang pasukan kaum musyrik Mekah. 70 orang musyrik tewas dan 70 lainnya ditawan kaum muslimin.
رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى. لو كنا مكانهم لقتلونا. علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى. لا تسحبوهم مربوطين. هاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Kemenangan Perang Badar di Lembah Badar membuat kaum muslimin semakin kuat, sementara kaum Quraisy semakin terpuruk. Nama Hamzah semakin membuat gentar para musuh-musuh Islam di Mekah, bahkan kaum Yahudi di Madinah. Hamzah bin Abdul Muthalib memang orang yang paling piawai dalam seni perang di kalangan suku Quraisy. Hamzah di kalangan Arab dikenal seorang pemuda yang zaman itu memang dia masih sangat muda usianya, karena bedanya dengan Nabi SAW hanya 2 tahun lebih muda, lebih tua Hamzah. Jadi Hamzah itu 2 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Sehingga secara usia masih pemuda ketika itu, dan Hamzah dikenal seorang pemuda yang cerdas, sangat pemberani, dan bahkan dia dikenal sebagai orang yang begitu berani sampai mendapatkan sebutan pemburu singa. Ini sebenarnya sebuah ungkapan saja bahwa begitu berani ya. Kalau orang lain berburu mungkin hanya berburu, ya hitunglah binatang serigala di padang pasir atau apa, dia berburu singa. Dan itu disebut orang sangat pemberani. Anak muda yang kuat, yang cerdas dan pemberani. Dan memang Hamzah punya kebiasaan berburu. Senang sekali dia berburu. Sehingga dia khas dia dengan pakaiannya, pakaian berburunya. Kemudian dia senang sekali membawa busur panah. Busur panah ini selalu ada di tangan dia selain senjata yang lainnya. Pada zaman jahiliyah, ia menjadi tempat orang-orang Quraisy melatih diri, menempa keahlian perang. Lahir di Mekah, dibesarkan di klan Bani Hashim, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu itu dari keluarga besar Rasulullah SAW sendiri, dari Quraisy, juga dari Bani Hashim, yaitu keluarga Nabi SAW, dan posisi beliau juga sebagai paman Nabi langsung. Makanya namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan kita tahu Abdul Muthalib adalah kakek Nabi SAW. Selain paman, Hamzah juga saudara sepupu Nabi SAW, saudara sesusu Nabi SAW. Saat Muhammad SAW yang notabene-nya adalah keponakan Hamzah, ketika beliau mendapatkan tugas amanah kerasulan, maka Hamzah itu posisinya sebagai seorang paman yang melindungi keponakannya. Persis kurang lebih seperti Abu Thalib. Cuma bedanya adalah Abu Thalib tidak beriman sampai meninggal, dan Hamzah nanti beriman. Sama-sama paman Nabi SAW. Dan ini juga menjadi pelajaran sebenarnya buat kita. Kalau kita belajar sejarah Islam di Indonesia ini, seringkali kalau disebut siapa paman Nabi, jawabannya Abu Thalib. Kenapa tidak juga disebut siapa paman Nabi? Hamzah. Oh, Hamzah juga paman Nabi. Hamzah masuk Islam. Abu Thalib meninggal tidak dalam keadaan beriman. Walaupun Abu Thalib benar punya jasa yang besar dalam Islam. Hamzah ketika Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, Hamzah tidak memusuhi Nabi SAW. Dari keluarga Bani Hashim itu yang memusuhi Nabi hanya Abu Lahab. Yang lainnya semua mendukung Muhammad, entah beriman atau tidak beriman. Sehingga tidak ada dalam sejarah disebutkan bahwa Hamzah itu melakukan perlawanan, melakukan konspirasi, tidak ada. Yang ada justru membela, bahkan melindungi Muhammad sang keponakan dari berbagai macam gangguan, termasuk para tokoh Quraisy, termasuk Abu Jahal.